Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengetrack atau mengecas burung cicak ijo menggunakan cermin atau kaca. Kalian bisa lakukan ini di rumah. Baik teman-teman, pertama harus siapkan cermin atau kaca. Boleh menggunakan yang besar, boleh yang kecil juga boleh teman-teman. Teman-teman hanya cukup meletakkan kaca di dekat kandang burungnya. Dan kita bisa lihat apakah birahi burung cicak ijo teman-teman stabil atau tidak. Dan kita juga bisa melihat mental burung cicak ijo teman-teman. Ini bisa teman-teman lakukan jika cicak ijo teman-teman hanya satu dan tidak ada lawan untuk mengecasnya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Oke teman-teman, segitu saja tips dari saya. Selamat mencoba dan jangan lupa di like and subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.